Puluhan warga di Rusunawa Wonoreje, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, memadati stan operasi pasar yang digelar pemerintah kota bersama PD Pasar Surya Senin pagi. Di pasaran harga cabai rawit merah mencapai Rp100.000 per kilogram. Dalam operasi pasar cabai dijual Rp75.000 per kilogram. Nah, cabai ini kan sekarang booming karena kenaikan harga yang drastis. Kita untuk operasi ini memang kita fokuskan untuk cabai. Kita tekan untuk murah. Selisihnya Rp25.000. Operasi stabilisasi harga cabai perlu Bulog subsidi. Di Jember, operasi pasar dilakukan dengan berkeliling kampung. Senin siang, operasi pasar Bulog digelar di Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates. Cabai rawit merah dijual Rp84.000 per kilogram. Sedangkan cabai rawit hijau dijual Rp40.000 per kilogram, selisih Rp8.000 dari harga pasar. Warga menyambut baik adanya operasi pasar. Kebutuhan di rumah? Enggak, di rumah. Bapak dari apa bapaknya? Kamu cabai naik, apa keluhannya? Ibunya dari apa? Ya, keluhannya yang mahal, nambah belanja. Dalam operasi pasar ini, Bulog sediakan 3 kuintal cabai per hari. Target saya ini yaitu yang pertama memberikan ketenangan kepada khususnya ibu-ibu di mana harga cabai ini sangat melambung tinggi seperti yang ada di pemberitaan-pemberitaan ini. Dengan hadirnya Bulog ini diharapkan langsung bisa membeli harga petani. Kenaikan harga cabai di berbagai daerah telah berlangsung lebih dari sepekan. Kenaikan karena produksi turun akibat cuaca yang tak menentu, gagal panen di kalangan petani membuat pasokan berkurang. Tim Liputan melaporkan untuk NET.